Terima kasih. Sehingga selama bulan Ramadan kemarin, saya buatkan
pilihan gitu dari basmas dan masjid selama. Dan akhirnya kemarin selama bulan Ramadan kita tingkatkan berapa warga miskin yang ada di tempat itu. Bagaimana kalau setiap hari kita bangun rumah, kita buat target sehari bangun 2 rumah saja, nggak usah banyak-banyak, tiap hari bangun. Alhamdulillah itu bisa berjalan dan ternyata itu bisa mendorong semangat dari kawan-kawan aparatur sipil negara untuk bisa membantu dan melayani masyarakat. Dan inilah yang kita selalu rapat komunikasi, persaudaraan, pertemuan di antara ulama dan umaro. Dan tentu saja kalau Sulawesi Selatan di Makassar pasti jauh lebih baik. Kami banyak belajar juga dari sini karena dari sejarah Sulawesi Selatan apalagi Makassar, tokoh pahlawannya banyak, ulamanya banyak. Bahkan Syekh Yusuf sangat dihormati sekali ya di Afrika Selatan. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh dari Sulawesi Selatan, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ngobrol dengan bahasa Jawa halus, ibu-ibu di sana bu, itu senyum-senyum. Pada saat terakhir, kalau nggak jawab apa-apa, Allah saya dibisikin, Pak itu memang orang cari mau jawab. Tapi Bapak mesti tanya dulu rasanya, ternyata Bugis. Jadi saya kan pakai bahasa Jawa halus, dia tidak mengerti. Cuma senyum-senyum aja. Lalu saya tanya, Ibu kenapa senyum-senyum? Saya tidak mengerti. Ternyata dari Bugis. Dan orang Bugis yang dulu katanya naik kapal, jadi berhenti di situ. Dikira sudah sampai Jawa, ternyata baru sampai di Karimun Jawa, belum Jawanya itu. Belum sampai ke Semarang, Jepara, Rembang, belum gitu. Jadi dia baru berhenti di situ. Ada juga dari Madura. Jadi di sana ada 3 suku. Lebih banyak apa Bugis, Jawa, sama Madura. Dan itulah yang apa kita bangga betul. Dan terjadi akulturasi budaya yang luar biasa dengan spirit gotong royong dan penghormatan yang dahsyat menurut saya. Itu yang kami senang. Dan setelah 2 tahun kami tidak bisa hadir mengikuti undangan dari spesial kami yang ada di Sulawesi Selatan, hari ini kami bisa hadir dan saya senang sekali Pak Yai kemarin bertemu dengan para tokoh, bisa ngobrol, kondangan, kuliner, ya, makanannya tidak ada yang tidak enak gitu ya. Ikannya juga baru mati sekali. Matinya sekali. Kalau matinya udah berkali-kali tidak ya katanya. Dan di Semarang itu ada restoran khusus masakan ikan. Ikan atau ikan ya? Ikan. Di sana dan restorannya namanya Pamparan. Pamparan itu artinya laut. Oh laut. Saya kira ditampar. Pamparan. Dan itu seluruh ikannya dari Makassar di Sulawesi Selatan. Ikannya dikirim khusus jadi fresh. Tapi kalau bisa jadi mahal sekali. Tapi sambalnya, cara bakarnya, semuanya betul-betul khas yang ada di sini. Jadi itu yang luar biasa. Dan beberapa kali Pak Ustadz Dasar Bakti sering kesana betul. Dan kemarin saya mampir sertanya sama beliau. Pak Ustadz, itu kenapa di Makassar Sulawesi Selatan banyak om? Ya betul. MG. Kelebihan MG katanya. Kata Pak Ustadz, begini Pak Gubernur, kalau kami ditanya sebagai orang Sulawesi Selatan, orang Makassar, kenapa orang Sulawesi Selatan pakai gay? Oh, itu orang pinggiran, orang kampung. Bukan orang kampung pakai gay, ya. Kalau bapak, saya lain jauh orang kota. Gitu kan. Jadi kan, saya lebih modern. Lebih modern, kan. Ah, berarti sama aja. Oh iya, sama aja. Bapak Ibu, ini sebuah sambutan yang sangat luar biasa. Kami merasa sangat senang, merasa sangat terhormat bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Bapak Ibu sehat selalu. Dan mudah-mudahan saudara ini terus berlangsung yang membuat kita bisa lebih bahagia, lebih senang, bisa silaturahmi terus menerus. Dan katanya ulama kami bersilaturahmi lah sesering mungkin.
karena di sana akan membahagiakan bertanya rezeki, katanya begitu ya. Mohon maaf ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertama dan terakhir. Kami menginginkan pertama ini sebagai awal untuk seterusnya. Dan semoga kedatangannya Bapak mandat Bapak membawakan kepada kita semua yang berkesan ini terima kasih maafkan. Saya kira ini terima kasih Pak Ketua sekiranya. Bagus STMJ. STMJ? Iya. Oh, ini nggak pakai santan? Enggak, ya. Oh, pake tadi malam telur. Kita dikasih itu ya, ada, katanya ada santannya. Ada telurnya, iya. Ada telurnya, ada mericanya. Iya. Iya. Oh, iya, silakan. Iya, iya. Ini homemade. Oh, homemade ya. Ini sendoknya. Semua masakan ini disuguhkan untuk tamu. Manis itu representasi dari penghormatan. Jadi selalu dengan manis. Dan manis biasa nggak cukup, harus manis sekali. Nah gitu. Adik. Betul. Katanya begitu sih. Ya saya percaya aja. Dan itu diterima ya Pak Gub? Oh saya terima. Saya kita masalah. Tidak ada agenda lagi kecuali karena kita ini selama 3 tahun tidak ada gara-gara pandemi. Dan selain beliau menghadiri undangannya Pak Wali Kota, beliau sempat juga ketemu dengan kami sebagai pengurus ini kita kasih. Itu tujuannya itu silaturahim. Kami harapkan bahwa kunjungan pertamanya ini bukan kunjungan terakhir. Kalau bisa untuk seterusnya kita ada kunjungan-kunjungan yang lain. Hujan apa? Hujan ya? Gak apa-apa. Hujan air ya? Saya terima kasih. Saya pamit ya. Ya. Tuh nih mas ya. Oke. Ya, mari. Bayang ke ini ke tempat. Tuanya ini. Siap. Silaturahmi aja sebenarnya kemarin sudah kita jadwalkan untuk berbincang banyak hal, tapi karena waktunya nggak ini saya hanya silaturahmi saja untuk membangun komunikasi lah, dan tentu saja peran-peran para ulama seperti apa yang ada di sini segera sama. Nah kita saya ceritakan bagaimana kita di Jawa Tengah juga selalu bekerja sama dengan Majelis Ulama ya. Dengan Basnas begitu, dengan berbagai aktivitasnya dan sambutan kekeluargaannya luar biasa ya, tersanjung aja saya.